Masih ingat artis cilik yang dulu terkenal sebagai si Cemong? Kini sudah dewasa, penampilannya dipuji bak artis Hollywood. Sosok mantan artis cilik tersebut adalah Sasha Utari. Penampilannya kini berubah drastis, kecantikannya kini banjir pujian dari warganet. Berikut perubahan penampilan mantan artis cilik Sasha Utari yang kini telah beranjak dewasa. Penampilan terbaru mantan artis cilik ini terungkap dari unggahan terbaru Sasha Utari di Instagramnya. Sasha diketahui baru saja terlibat dalam film Wedding Agreement The Series. Dalam film tersebut Sasha memerankan tokoh Ami. Artis 20 tahun ini pun membagikan penampilannya dalam film tersebut. Tidak disangka netizen dibuat kagum dengan penampilannya. Tampak Sasha mengenakan dress putih setinggi lutut. Rambut kriwilnya diikat dan tampak menarik. Sementara itu wajah Sasha terlihat lebih tirus dari sebelumnya. Make up yang digunakan pun terlihat sangat natural. Sontak, melihat penampilan terbaru Sasha Utari, netizen pun menyebutnya sangat cantik. Bahkan netizen menyebut vibes penampilan pemeran si Cemong ini mirip artis Hollywood. Nasib artis cilik saat beranjak dewasa kerap mencuri perhatian publik. Sebelumnya mantan istri cilik Edward viral di media sosial hal ini lantaran kini ia pilih jualan cilok di pinggir jalan. Harga yang ditawarkan sidik Edward pun cukup murah, dia hanya mematok harga Rp1.000 untuk cilok kuah tersebut. Sidik Edward menjamin rasa cilok buatannya itu enak dan nikmat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.